Selamat sore teman-teman, bertemu lagi dengan channel YouTube saya Cepasar 075. Dan kali ini saya akan memperbaiki Honda Tiger. Ini kelistrikannya tidak ada sama sekali, jadi mati. Saya udah kasih lapusin, nggak nyala sama sekali. Klakson juga nggak ada. Oke, lanjut. Dari spool berarti ini bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dari yang kabel merah di kontak pun tidak ada, terus ke sikring pun tidak ada, dan kita akan cari jalan lain. Mencari elemen lainnya. Ini masalahnya udah ketemu. Nah, ini yang jadi masalahnya. Ini deket. Ini hangus. Ya. Kayak gini. Ini juga. Dan sekarang kita akan perbaiki ini.
ini diganti ininya sama yang baru. Mudah-mudahan bisa. Tinggal jelas tuh. Jelas. Ini yang baru. Ya, seperti itu materialnya. Ini
sekarang udah nyala semua lampunya, udah bagus lagi. Kalau tadi mati total. Dan ini kendalanya di sini, kendalanya di ini kiprok hangus ya, soket kiproknya hangus. Ini kenapa bisa detiknya seperti ini, biasanya apa ini kayak ini nggak ada pengunci di soket kiproknya, nggak ada penguncinya. Kadang-kadang ini kalau jalan akan longgar, jadi agak goyang-goyang sedikit, jadi lama kelamaan ya pasti ada percikan api lah yang mengakibatkan ininya soket ininya hangus, dan sekaligus ke kiproknya pun bisa rusak. Nih seperti ini, ini sudah mulai kebakar kakinya satu ya, itu yang apa kaki masanya sudah kebakar. Itu karena ada pak ada percikan api mungkin di situ panas, jadi seperti itu. Ini adalah Honda Tiger ya, Honda Tiger tahun 2006. Jadi saya ulangi dari pengecekannya, dari apa kalau kelistrikan nggak ada, coba cek dulu deh ke jalur kontak dulu. Oke, yang warna merah kontak, kalau di situ nggak ada baru lari ke sambungan spool. Cek yang warna kabel warna kuning itu dari spool ya. Yang seterusnya ini ya, ke sini, ini warna kuning ini dari salah basic ya kan, pas lihat ya kan jalur setrum ya mah tuh. Warna lalu, nah,
pindahkan deui ka lain jalurna. Jadi tengah ganggu kena lampu.